Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, wa ba'da. Sahabat KPRUMI Jakarta yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bulan suci Ramadan pada hari yang kedua ini. Di sore ini mari kita mengkaji fadilah-fadilah Ramadan. Di antaranya ada 3 fadilah amalan bulan Ramadan yang harus kita lakukan, kemudian kita akan mendapatkan keberuntungan dari amalan-amalan tersebut. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersabda anil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qol man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala bi kulli qadamin ibadatun sana. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang datang ke majlis ilmi, di tempat ngaji, di tempat kajian ilmu, kemudian dia di sana mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala setiap langkah diganti oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah mengimbangi ibadah satu tahun. Nah, ini keberuntungan bagi kita, bagi yang berpuasa pada ada waktu-waktu sisa kita bekerja, sisa kita melakukan aktivitas sehari-hari, maka di saat ada waktu itu kita manfaatkan untuk mencari ilmu. Karena apa? Untuk menjadi pelengkap puasa kita, mencari ilmu di bulan Ramadan beda dengan di luar Ramadan, yaitu dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jalan satu langkah itu sama dengan ibadah satu tahun. Itu yang pertama. Lalu pertanyaannya, kalau pakai motor bagaimana? Ya sama saja. Jadi bukan fokus kepada langkahnya, tapi kita mencari ilmunya itu lebih besar fadilahnya, lebih besar pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding pada bulan-bulan yang lain. Inilah yang disebut bulan Ramadan itu bulan barokah, bulan yang terus bertambah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya ada fadilah amalan yang menyertai kita pada bulan puasa, yaitu salatul jamaah. Ini masih dari riwayat sahabat Anas bin Malik. Salat berjamaah di bulan Ramadan itu kehebatan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu rakaat berjamaah. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih hadiah untuk musolli-musolli itu Al-Madinah. Satu kota. Masya Allah, diberikan kota. Kita ini kan di dunia boro-boro punya kota, punya rumah juga kan. Masya Allah, perjuangannya kan repot-repot. Ini satu rokaat. Kota itu tidak sepi, tidak kosong. Tapi tamla'u fihi min ni'amillah. Dipenuhi dengan fasilitas-fasilitas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah. Satu rokaat dikasih wilayah satu kota. Kita jangankan satu kota, kita menjelang buka puasa aja dikasih satu porsi, di dalamnya ada takjil, ada makan, itu sudah nikmat luar biasa. Apalagi ini diberikan sholat berjamaah satu rakaat diberikan satu kota oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi rajin-rajinlah berjamaah ya, kita berharap berjamaah sholat duhur 4 rakaat, Masya Allah. Walaupun kita fokusnya tidak ke sana, tapi ini keberkahan Ramadan.
yang harus kita tangkap, yang harus kita jangan sia-siakan, bahwa di bulan Ramadan itu ada bulan barokah. Salah satunya adalah siapa saja yang sholat berjamaah satu rakaat, maka Allah berikan hadiah, berikan fasilitas kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kota. Nah, itu. Kemudian yang ketiganya adalah fadilah bulan Ramadan, yaitu adalah berbuat baik kepada orang tuanya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita bisa beramal di bulan Ramadan sesuai dengan petunjuk dari sahabat Anas bin Malik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.